Nama saya Encik Nurul Hidayatullah. Nama saya Dina Arifin Aisdin. Dan nama saya Gunawan. Kami siswa dan siswi SMP Negeri 4 Lewiliang, Kabupaten Bogor. Pada kesempatan ini, mohon izin kami akan menyampaikan karya inovasi dalam ajang Lomba Gelar Inovasi Daerah tahun 2022 dengan judul Sikil Mbah Putri, yaitu Lab Skill Pemanfaatan Limbah Lampu Listrik. Latar belakangi karya inovasi ini adalah rendahnya kepedulian masyarakat dalam pengelolaan sampah dan banyak sampah B3 tidak dimanfaatkan. Karya inovasi ini adalah melatih kecakapan hidup dan mengurangi jumlah sampah B3 yang ada di sekolah. Pesan masalah dalam karya inovasi ini adalah bagaimana cara melatih kecakapan hidup siswa sekaligus mengurangi jumlah sampah B3 yang ada di sekolah. Manfaat karya inovasi ini adalah yang pertama, diperolehnya sebuah bakal kecakapan hidup bagi siswa SMPN 4 Lewiliang. Yang kedua, berkurangnya sampah B3 yang berasal dari peralatan elektronik maupun listrik. Yang ketiga, siswa memiliki pengalaman dalam bekerja. Karya inovasi ini berawal dari rendahnya pengetahuan siswa dalam memilah sampah organik, anorganik, dan sampah B3, dan banyaknya sampah-sampah yang tidak dimanfaatkan dengan baik. Program Sikil Mbah Putri tanpa pada gambar berikut ini. Yang pertama, edukasi pengertian dan macam-macam sampah. Yang kedua, mengenali dan memilih sampah. Yang ketiga, 3R, reduce, reuse, recycle. Yang keempat, pelatihan life skill. Yang kelima, mengkonversi sampah menjadi barang berharga. Latihan lab skill dalam program ini adalah 1. Latihan laser radiasi, 2. Identifikasi lampu LED bekas, 3. Analisasi kekurangan lampu, 4. Menghentikan komponen, 5. Uji coba lampu, 6. Menjual. Identifikasi program adalah sebagai berikut. Saya bertugas untuk mengidentifikasi lampu. Lalu C bertugas untuk menganalisa kerusakan lampu. Lalu Gunawan bertugas untuk mengganti komponen. Dan Dinar bertugas untuk mencoba lampu hasil perbaikan. Saat ekonomi dari karya inovasi ini adalah 1. Membekali siswa dengan kecakapan hidup yang sangat bermanfaat. Yang kedua, membantu siswa dan orang tua menangani permasalahan kesulitan uang saku siswa ketika bersekolah. Dan yang ketiga, membantu masyarakat memperoleh lampu listrik yang lebih murah. Sosial dan lingkungan hidup. 1. Meningkatnya pengetahuan warga dalam pengolahan sampah. 2. Meningkatnya budaya sekolah dalam penanganan sampah. 3. Timbulnya kesadaran warga dalam memanfaatkan sampah. 4. Mengurangi pencemaran lingkungan akibat B3. 5. Membantu pemerintah dalam mengurangi sampah. Program Sikil Mbah Putri sangat berbasis potensi daerah yang ada di Kabupaten Bogor. Karena sebagian besar masyarakat pasti menghasilkan sampah B3 yang berasal dari barang elektronik dan listrik. Dari karya inovasi ini adalah dihasilkan sebuah program yang dapat membekali kecakapan hidup untuk siswa. Terima kasih. Sekian pemaparan karya inovasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.